Selamat sore teman-teman, kembali lagi ke akun channel saya Ardian Gani. Sore ini saya bersama bapak saya mau jalan-jalan ke kebun karena mungkin cuaca sore ini lagi tidak mendukung, sudah agak gelap. Ini sudah di jalannya tidak begitu bagus, jalannya terjal, batuan, waduh repot banget nih. Kita bentar lagi sampai, makan waktu kurang lebih 15 menit ke perjalanan ke kebun. Ini sudah di jalan berbatuan, aduh sakit sekali, capek. Terus kita terus naik ke atas, bentar lagi sampai. Ini sudah di jalan kecil, dekat masuk jalan dari jalan tadi, jalan besar masuk ke dalam-dalam. Ini pada bentar lagi kelihatan sampai loh, tuh kelihatan pagar, pintu pagarnya. Nah sudah sampai kita di kebun. Nah ini dari kebun, ini sudah lihat kelapa. Kelapa sebagian sudah terkumpul di bawah sabua. Itu saudara perempuan saya, dia sangat rajin. Dia sudah lebih pagi datang. Saya sama bapak baru belakangan datang karena kita masih ada urusan sedikit tadi, ada keluar. Ini kita sudah siap-siap lagi mau kumpul kelapa yang sudah dipanjat. Nah itu sebagian yang sudah dikumpul. Karena saya yang pegang video, jadi agak susah mau video saya sekalian ngumpul kelapa, agak susah. Jadi saudara saya yang saya duluan videokan untuk ambil gambar, cari yang view yang bagus. Tuh kelapanya dikumpul-kumpulin, terus daun kelapanya juga kita kumpul-kumpulin. Tuh sebagian kelapa, sebagian sudah dikumpul, sebagian masih berantakan. Itu. Kemudian saya lagi atur posisi untuk mau kumpul juga, karena mungkin saudara saya yang perempuan itu rentan sudah capek juga. Saya mau juga gantian sama dia. Tidak lama bekerja, kita sudah diguyur hujan. Terpaksa kita berhenti dan tidak melanjutkan lagi hasil kumpulan kelapa kita. Terpaksa kita biarin saja di situ untuk menunggu besok pagi. Sampai cuacanya cerah kembali. Hujan terus. Nah, kita kembali ke sabua untuk berteduh. Menunggu sampai hujannya reda. Terpaksa. Sampai sore, hujan juga tidak berhenti. Terpaksa kita tunggu sampai hujan reda. Untuk persiapan kita mau kembali. Karena memang sudah mendukung lagi cuacanya.